Oke, hari ini kita akan review Tomica. Liberty World Mini GT yang GTR. Ini ada yang eksklusif metallic brown, ada yang pink pig, nih, ada yang white. Ini yang versi satu. Oke. Pertama, kenalkan nama saya Satria Samudra Putra. Saya akan unboxing Mini GT dan Tomica. Kita buka dari yang Tomica terlebih dahulu. Ini saya dapat di Key Station kalau nggak salah. Harganya 20%. Dapat harga 50.000 untung. Ini kita buka yang ini dulu. Nah, ini dia Nissan GT-R Nismo 2020 model Tomica Takara Tomy. Oke, kita buka. Ini yang kita dapatkan. Nih, detailnya bagus sekali, hitam metalik bawahnya dan depan samping dan belakangnya tas. Oke, kita simpan. Oke, setelah itu kita review Mini GT ini. Saya dapat harganya seharga 230 kalau nggak salah, yang Mini GT yang ini eksklusif Indonesia katanya. Oke, kita buka aja. Oh, ini bedanya sama yang Mini GT biasa, tulisan Mini GT TSM model sama gini yang belakangnya. Kalau yang eksklusif ada V-Shop eksklusif sama belakangnya Mini GT. Nah, kita buka yang ini terlebih dahulu. Oke, ini ada blisternya. Wow, detailnya the best sekali ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke, detailnya karbon. Ada tambonya, ini LB Performance, kelihatan tidak? Ini bagian atasnya, yang samping, bagian belakangnya. Nah, bagian plat sampingnya warnanya brown metallic, ada aksen kulit-kulitnya yang bikin tambah cakep. Ada spionnya Mini GT ini bawahnya. Oke, taruh dulu. Oke, setelah itu kita lanjut yang Mini GT yang white. Oke, ini yang white.
ini GTA yang white, GTR RT5 juga. Nah, kita buka aja. Ini saya dapatkan seharga 160 kalau nggak salah ya, yang ini. Nah ini putih 160. Langsung kita buka. Coba di sini ya. Oke. Kita ambil. Oke, sama seperti yang tadi, seperti war. Ini kita masukkan dulu. Terus ini, tamponya super yang ini. Ini seperti war. Tamponya bendera Jepang, lebih performance ini. Sponsor-sponsor ini ada tulisan Armitrick di depannya, boot dan RB performance selalu di depan. Ini di sampingnya ada bendera Jepang juga di sini, dan bawahnya sama seperti tadi. Dan spoiler, bawahnya ada tulisan Liberty War. Keren sih Liberty. Oke, kita lanjut sama yang pink Liberty Walk. Ini harganya saya dapat 180 kalau salah, kemahalan kayaknya. Oke, kita buka aja. Oh, ini banyak, saya baru tahu banyak dia dari ban karet, ada karetnya di bannya. Nah, oke, kita buka yang ini. Pink kipik. Oke, nah kita buka aja. Oke. Oh, pinknya cakep juga ternyata, bro. Oke, kita ambil ini. And let's go. Oh, ini. Oh, ini sama kayak yang ini, eksklusif hoodnya. Ini, nah ini ada karbonnya, terus ini depannya gini, sampingnya nah, seperti itu 77. Nah, terus belakangnya, rear-nya ini spoilernya pink. Nah, spoilernya pink, bagus ini. Oke. Nah, bawahnya sama aja. Nah, ini sampingnya. Atasnya. Oke, atasnya. Oke. Oke. Sekian unboxing singkat dari saya. Ini kalau ingin lihat ada di footage berikut ini.
jadi itu review singkat dari saya, Mini GT unboxing. Di favorit kalian yang mana? Yang pinky pink atau yang metallic brown atau yang white atau yang black dari Tomica? Kalian tulis di komen. Oke. Sekian. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Oke. Thanks.